من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan tafsir penjelasan surah-surah pendek. Telah berlalu bersama kita surah Duha hingga surah Al-Qadr. Kita akan memasuki surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini adalah surah Madaniyah. Menurut pendapat mayoritas ulama ahli tafsir, pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril, kemudian beliau diperintah agar supaya membaca surah ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi pun berkata kepada Ubay bahwa Jibril memerintah saya untuk membaca surah ini kepadamu. Kata Ubay, apakah disebut nama saya? Kata Nabi, iya. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menangis karena hal tersebut. Baik, dan ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau memang salah satu ulama sahabat yang menjadi rujukan manusia di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an. Iya, termasuk bacaan yang kita baca itu salah satunya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Surah Al-Bayyinah, ada yang mau baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك دين القيم. ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي ربه. Jadi tadi wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Jadi kalau bersambung dengan alif lam, waunya enggak dibaca lagi. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Baik. Jazakallahu khair. Jadi surah ini dimulai dari ada 8 ayat. Ayat yang pertama lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka bayyina, bukti yang nyata. Iya, munfakkin artinya mereka meninggalkannya, bergeser darinya. Hatta ta'tiyahumul bayyina, sampai datang kepada mereka bayyina. Bayyina artinya hujjah yang jelas, keterangan yang jelas. Iya. Keterangan yang jelas ini yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan bayyinah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Ini yang kedua lebih dekat ya, karena di kelanjutan surah Rasulun Minallahi Yatlu Suhufan Watahhara. Apa bayyinah itu? Rasul dari Allah yang membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Mutahhara artinya disucikan dari segala hal yang tidak layak. Fiha kutubun qayyimah, yang padanya ada kutubun qayyimah. Jadi kalau dikatakan suhufan mutahhara, ya, dari Al-Quran itu disebut suhuf karena kandung di dalam Al-Quran atau lembaran-lembaran yang ditulis padanya Al-Quran itu disebut suhuf. Mutahhara artinya disucikan dari hal yang tidak layak, disucikan dari kebatilan, tidak ada kedustaan padanya, tidak ada kepalsuan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depannya, tidak pula dari belakangnya. Diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Iya. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah artinya kutub itu maksudnya ayat-ayat dan hukum-hukum yang tertulis. Ada ayat-ayat dan hukum-hukum tertulis. Qayyimah artinya yang lurus, adil, tidak ada bengkoknya. Iya. Ini semuanya pensifatan-pensifatan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah ahlul kitab itu tafarraqu, mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah, bukti yang nyata. Iya. Baik. Nah, ini dari keadaan ahlul kitab ya. Malah
mereka itu setelah datang kepadanya kejelasan, mereka malah berpecah. Malah berpecah. Iya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Jadi kalau mana ya, di sebelum Nabi Muhammad itu datang, ahlul kitab itu bersepakat, mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu akan keluar, akan datang, karena ada di buku-buku mereka. Jelas ya? Malah setelah Nabi itu datang, tegak bukti yang nyata beliau seorang Nabi, malah mereka berpecah, tidak mau menerimanya. Mereka menolaknya. Mereka menolaknya. Iya. Sehingga sebagian dari mereka beriman, sebagian dari mereka kafir. Itulah ahlul kitab. Itu mana yang pertama. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mana ayat wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Iya. Bahwa mereka ini tidaklah berpecah, maksudnya tidak mereka jatuh dalam perpecahan yang bermakna kehancuran bagi mereka, kecuali setelah tegak hujjah kepada mereka dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Dan ini dua makna, ada kemungkinan ya, tapi makna yang pertama itu lebih jelas. Makna yang pertama yang kita sebutkan tadi lebih jelas. Baik. Karena di buku-buku ahlul kitab itu memang mereka akui keberadaan Nabi, mereka percaya akan datang Nabi, dan mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad dari agama mereka. Dan begitu datang Nabi Muhammad, jelas bahwa dia seorang Nabi, malah disitulah mereka berpecah. Sebagiannya beriman, sebagiannya kafir.